Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi haddi rabbina. Alhamdulillahillazi huwal ahad. Saat amatu banyak sekali umur yang panjang amatu waktunya. Wakonat amdatu, tetapi hanya sedikit mendapatkan imdat. Umurnya panjang, tapi umurnya itu kalau seolah-olah tidak banyak manfaatnya, hanya sedikit berkahnya. Bifatil amjati amdaduhu amaduhu takolat ama amdaduhu ya. Ai fawaiduhu wa dzalika ka'malil filin. Banyak sekali orang yang umurnya panjang, tetapi umur yang panjang tadi tidak memberikan manfaat faedah yang besar. Ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan-penjelasan yang terdahulu. Kemarin Allah itu telah tajalli pada alam arwah ashadaka terus qobla antas sudaka antas indaka. Allah memaksa kamu atau menghendaki kamu untuk mengakui tentang kedahsyatannya di alam arwah.
arwah sebelum diciptakan tidak dilahirkan dalam bentuk fisik, itu sudah ditegur oleh Allah. Alastu birabbikum qulu bala sahibna. Di sana kita seolah-olah dipaksa dan mau tidak mau memang harus mengakui bahwa Allah itu alastu birabbikum. Adakah kamu mempercayai bahwa saya adalah Tuhan kamu? Jadi Allah memaksa pada para arwah seluruhnya untuk mengakui tentang kebudiannya, ketuhanannya. Waktu itu semua roh menjawab, Qulu bala wa sahibna. Ya Tuhanlah aku menyaksikan bahwa kamu adalah Rabbku dan saya menyaksikan tentang itu semuanya. Sebelum qobla antas hidaka, sebelum nanti setelah dicipta diwujudkan dalam bentuk manusia, kita juga ditanya lagi. Tapi pertanyaan di sini ini adalah merupakan kelanjutan daripada yang pertama tadi. Yang pertama dipaksa kita untuk mengakui tentang ketuhanannya Allah. Lalu setelah diciptakan dalam bentuk fisik, masing-masing diwujudkan, itu tetap dipaksa untuk mengakui. Tapi caranya lain, setelah diwujudkan dalam posisi lewat kata Rasul, Rasul itu menjelaskan bahwa yang dimaksudkan pada awal itu memang begitu. Jadi harus mempercayai bahwa Allah alastu birabbikum, adakah aku itu termasuk kamu akui sebagai Tuhanmu. Setelah jiwa-jiwa itu diwujudkan dalam bentuk fisiknya, satu persatu diwujudkan, itu masih dituntut juga. Tetapi tuntutan ini adalah merupakan kelanjutan daripada pertanyaan pertama. Nah, kalau seseorang menyaksikan dengan sebenar-benarnya, dia mengerti dengan sebenar-benarnya, ini oleh Allah dia akan dikaruniai tiga macam keistimewaan. Satu, dia bisa berzikir kepada Allah. Kedua, dia selalu disebutkan bersama-sama Allah. Ketiga, dia disebutkan waktu hamba tadi menyebutkan Allah di dalam dirinya, artinya sedang tersembunyi, itu Allah akan juga menyebutkan, mengakui, menyatakan. Allah juga akan memberikan keistimewaan padanya, bahwa Allah itu akan menyebut orang tadi di dalam dirinya pada kondisi yang lebih utama dari kondisi yang pertama tadi. Nah, ini kalau manusia meyakini dan bisa mempraktekkan penyataannya tadi, dia akan dimuliakan dengan tiga kemuliaan yang saya katakan tadi. Sebagai kelanjutannya, orang kalau sudah diciptakan itu mungkin tetap patuh kepada pengertian yang pertama, yaitu mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai alastu birabbikum, itu tetap tertanam dalam hatinya,
sebagian besar begitu. Tapi kemungkinan sebagian yang lain karena kondisi-kondisi yang menentukan penyebutannya kepada Allah, pengingatannya kepada Allah itu menjadi menurun. Makanya di sini kalau dijelaskan, ada kalanya orang umurnya panjang tetapi barokahnya sedikit. Itu sebabnya apa? Sebab dia waktu di dunia itu tidak seperti cenderungnya yang semula, menyalahi kepada kehendak Allah bahwa pernyataan alastubirobikum itu menuntut perbuatan-perbuatan, segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan birobikum, alastubirobikum. Jadi segala macam perbuatan manusia itu mestinya diarahkan kepada untuk menjawab kata-kata alastubirobikum. Tetapi kenyataannya ada juga ada yang tetap kuat mengingat kepada janji tersebut. Ada juga yang kemudian mungkin karena sesuatu kondisi yang lain dia agak kendor, tidak begitu memperhatikan. Nah makanya di sini disebutkan kemungkinan ada orang-orang yang umurnya panjang, cuma amdatnya itu hanya sedikit, barokahnya itu sedikit. Ini karena apa? Ya, karena dalam perjalanannya dia sudah kurang memperhatikan kepada janji, janjinya kepada Allah. Nah, oleh karena itu, biarpun umurnya panjang, berkahnya itu hanya sedikit, karena dia tidak melaksanakan perintah yang dikatakan sejak di waktu zaman roh tadi itu. Makanya dikatakan ruba umurin itasaat amal duhu wa korat amda duhu. Banyak sekali umur manusia itasaat amal duhu yang panjang, masanya umurnya panjang, tetapi kolak amda duhu hanya sedikit faedahnya. Wadhalika ka'amalil rofili, sedemikian tadi terjadi pada orang-orang yang rofil, yang lupa anillah. Kan waktu dulu dipaksa untuk mengakui Allah itu adalah Rabb-nya. Konsekuensi dari pengakuan tersebut, segala macam perbuatan dia mestinya adalah mengarah kepada ketundukan penyerahan diri kepada Allah. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dia tidak banyak ingat kepada Allah. Ka'amalil profili anillah, sebagaimana contohnya orang-orang yang lupa anillah. Al-mustadilina bisawati nufusihim, yang mereka itu terpengaruh terhadap sahabat-sahabat dari nafsunya. Nah, ini berarti dia tidak fokus di dalam melaksanakan tadi, terlupa sehingga akhirnya sedikit banyak meninggalkan kepada ketaatannya kepada Allah. Wa inna wa in kanat tawilatan fil hisi, karena sesungguhnya dia wa in kanat walaupun tawilatan fil hisi, umurnya panjang, biarpun umurnya panjang, apa ini? Fahiyah,
Bahaya kosiroton fil makna. Umurnya panjang, tapi kenyataannya kosiroton fil makna. Umurnya panjang, tetapi hanya pendek di dalam pengertiannya. Artinya umurnya yang panjang itu tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah. Makanya banyak sekali orang yang semestinya itu umurnya panjang, taatnya panjang. Mestinya kalau sesuai dengan pernyataan di alam arwah, umurnya panjang, taatnya juga panjang. Tapi ternyata tidak. Umurnya panjang, taatnya hanya pendek. Karena apa? Karena dia itu dikalahkan atau tunduk kepada syahwat nafsunya. Wa innaha wa inkanat tawilatan fil hissi fa hiya qasidatun fil makna. Sesungguhnya biarpun dia itu umurnya panjang, bahaya qasidatun fil makna likilati amdadihim, likilati amdadiha, karena sedikitnya amdad, pertolongan Allah. Pertolongan Allah sedikit, kenapa? Karena dia tidak taat, begitu. Jadi umurnya panjang, karena banyak merupakan kepada Allah, akhirnya biarpun umurnya panjang, amdad Allah wa fududihi wa amdadihi, amdad Allah itu hanya sedikit. Warubba umurin kolilatin amadu, kolilatin amadu kasirotun amdaduhu. Dan juga mungkin terjadi orang-orang yang umurnya pendek, qalilatin amaduhu, tapi kasiratun amdaduhu. Umurnya pendek, hanya saja amdad. Amdad dengan amad beda. Wabududukihi wa amdadihi. Pada waktu kita, Allahumma ya wakidu ya'ahad. Ya wajidi ujawa, suruh masyarakat mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Terusnya bagaimana? Allahumma ya wajidi ujawa, ya wajidi ujawa, suruh masyarakat mabarik ala Sayyidina Muhammad sehat fi ikhulillah mahati wa namasin. Kok lupa bagaimana? Allahumma ya wahidu ya aha ya wajidu ya jawab sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin. Yang keras, yang keras. Fi kulli lamhatin wa nafasin si'adati maklumatillahi wa wa amdadihi ya wa huyundadihi wa amdadihi ya. Yang semaksudkan dengan amdad itu jangan dibaca imdad disitu. Ikulilah hati menawasi dia dari maklumatillahi wa huyundadihi wa amdadihi, artinya pertolongan. Kalau imdad, kalau amdad banyaknya jenis pertolongan, kalau imdad pekerjaannya yang banyak. Jadi kalau amdad itu memang benar-benar terwujud satu persatunya sampai banyak sekali. Kalau imdad itu masalahnya menjadi masdarnya. Kurang terang. Likilati amdadiha warba umurin kolilatin amaduhu, kolilatin amaduhu
yang sedikit amat dulu waktunya, tapi kasih rotun amdat dulu. Dia amdatnya, pertolongannya Allah itu banyak sekali. Wadzalika ka'amari zakirina, ka'amari zakirina. Itu terdapat pada umur-umur orang yang selalu zikir kepada Allah. Kemarin dikatakan, waladzikrullahi akbar, waladzikrullahi akbar. Biasanya kita kalau memaknakan waladzikrullahi akbar, zikir kita kepada Allah. Ada juga yang mengatakan waladzikrun minallah. Kalau minallah dengan zikir kita kepada Allah berbeda. Waladzikrullahi akbar, mengingat kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah itu akbar. Memang sulit, kita cuma zikir kepada Allah itu memang sulit. Tetapi waladzikrullahi akbar, kalau dimaknakan dengan ingatan, mengingatnya Allah, jadi bukan mengingatnya kita kepada Allah, tapi mengingatnya Allah kepada kita. Apa itu memang luar biasa. Allah kalau setiap saat tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kalau kita suruh zikir, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Pada waktu kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, zikir itu berat sekali, sulit. Nah, sekarang bandingkan kalau waladzikrullahi akbar, ingatan Allah, Allah mengingat kepada kita, akbar, luar biasa, tidak bisa dibandingkan. Jadi bagaimana waladzikrullahi akbar, itu mungkin yang kedua itu yang maksudkan bahwa zikir, pengingatan, penyebutan Allah kepada kita, ingatnya Allah kepada kita itu benar-benar tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau memang kita asyhadaka qubla antasyhadaka, itu kita melaksanakan betul-betul. Asyhadaka qubla antasyhadaka, kita kerjakan betul-betul, yang terjadi zikrul minallah kepada kita luar biasa. Kalau kita waktu dicuruh asyhadaka qubla antasyhadaka, kubla antas bidaka, kita bisa melaksanakan dengan benar-benar, itu yang terjadi wala zikrullahi akbar. Maknanya Allah itu akan selalu mengingat kepada kita, tidak pernah terlepas. Tetapi kalau wala zikrullahi akbar, zikir kita kepada Allah. Nah, zikir kita kepada Allah itu kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang ingat. Tetapi itu suatu hal yang berat untuk mengerjakan. Berat, tetapi karena kita banyak lupa, makanya zikrullah tidak akan seperti yang zikir kedua tadi. Jadi sedikit ya. Allah tidak pernah melupakan kita, jadi akhirnya ya mestinya kita harus konsen dan fokus pada Allah. Allah, supaya wala zikrullahi akbar itu zikrun minallah kepada kita, penyebutan Allah kepada kita itu luar biasa sekali, tidak bisa dibandingkan. Itu kalau kita melaksanakan antas asyhadaka qobla antas hidaka. Kalau kita bisa mengakui dengan fokus sebelum ditanya di dunia ini, semenjak dari awal sampai tanya di dunia itu konsen, tentu kita akan mendapatkan perhatian dari Allah yang luar biasa. Tapi kadang-kadang karena dikatakan tadi, ada kalanya kita tuh kalah dengan nafsu kita. Makanya tidak seperti itu, tidak luar biasa. Barokahnya dalam hidupnya menjadi berkurang karena dia banyak sekali
melupakan kepada Allah. Tetapi kalau kita bisa fokus mengingat kepada Allah, zikrullahi akbar, itu artinya pengingatan Allah kepada kita benar-benar luar biasa. Sedangkan kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita akan benar-benar diperhatikan oleh Allah. Wadhalika ka'amari zakiri, yang sedemikian tadi yang kedua adalah waruba umurin korilatin amadu kasirotun amdaduhu atau kasirotin amdaduhu. Yang kedua, umurnya pendek tetapi barokah daripada umur itu luar biasa, tidak terhitung. Walaika ka'amaridhatili, yang seperti itu terjadi pada umur-umur orang yang selalu mengingat kepada Allah. Fa'inaha wa'inkanat posirotan hisan, karena sesungguhnya umur yang sedemikian tadi, wa'inkanat posirotan, biarpun hanya pendek, hisan di dalam kenyataannya, fahya towiratun maknan, maka dia itu berarti banyak, panjang dalam artinya, pasti barokahnya luar biasa. Likasrati amdadiha, karena pada kondisi tersebut Allah akan memberikan pertolongannya banyak sekali. Wadzalika huwa makna barokah. Nah, hidup yang semacam itu yang dinamakan hidup yang punya barokah. Nah, kalau begitu kita tahu umur kita itu barokah atau tidak. Kalau tidak berbarokah ya, kita hanya sekedar kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, itu akan terasa dalam kehidupan kita serba tidak enak, karena kita hanya mendapatkan berkah yang sedikit. Wadzalika huwa makna barokah fil umri kama yati lil musonifi, sebagaimana yang dijelaskan pada musul. Fafala idul umri la yalzamu antakuna ala kudri amatihi. Fafala idul umri la yalzamu antakuna ala kudri amatihi. Maka faidah daripada umur, berkah daripada umur, itu hanya jamu tidak mesti antakuna ala kodri amadihi, tidak mesti digantungkan kepada umur yang panjang. Ai asminatihi wabi khasbiha ba kod yahsulu risohibil umri al-kosir minal fama'id malayah sulu liman huwa atwarumidu biar afin mundur afatih. Bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang umurnya pendek, biarpun umurnya pendek, tetapi dia mendapat amdad luar biasa. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, berarti makna hidupnya itu adalah makna yang penuh berkah. Kalau kita bisa merasakan sendiri hidup kita kurang berkah dan hidup kita yang selalu berkah, itu akan terasa berbeda sekali dalam kenyataan yang kita alami. Ya, karena kita lupa kepada Allah dan selalu tergoda kepada hawa nafsu. Kalau itu yang terjadi, barokahnya menjadi kecil. Tapi kalau umur kita pendek, biarpun pendek, tetapi kita mempunyai fokus di dalam
menjawab pernyataan asadaka qobla antasidaka, itu kita fokus di sini, kita akan mendapatkan suatu barokah yang luar biasa banyaknya, sehingga bahkan mungkin tidak bisa terhitung bi an afin mudhafatin. Dengan kelebihan yang berlipat-lipat ganda. Dan seterusnya, man burika lahu aiman aradallahu ayyan ayunazila al-barakata fi umurihi. Man burika lahu aiman aradallahu ayunazila al-barakata fi umurihi. Orang yang diberi berkah lahu baginya, yaitu ketika Allah mengendaki untuk menurunkan berkah kepadanya, fi umrihi wa rizqihi ternyata pengaruh kurang terang baca. Man burika lahu ay man aradallahu ayunazila barokata fi umrihi rozaqahu al-iqbala ala maulahu. Siapapun orangnya, kalau Allah mengendaki untuk memberikan rahmat, memberikan berkah di dalam umurnya, maka orang tadi diberi oleh Allah, dia akan segera menghadap fokus kepada Allah. Tuzakuhu al-ibala ala maulahu. Dia akan diberikan rezeki untuk bisa memfokuskan kepada Allah. Fa'adroka fibas fiyasirin minal zaman. Fa'adroka, maka dia akan mendapatkan fiyasirin minal zaman di dalam waktu yang pendek. Min minalillahi malayah malayat hulu tahta dawa'il ibarat. Dia akan mendapatkan segala macam perhitungan yang tak mungkin dibatasi dengan kata-kata, tak terhitung, sehingga akhirnya kata-kata itu tidak mampu untuk menghitungnya. Ay tahta ibarati asyadiyah bidabair bidami'il ihatuh bima yahwihi. Itu ini isti'arah ini. Yaitu dikatakan dengan perhitungan-perhitungan yang tak terhingga. Ay tahta ibarati asabiah bidawair bijami'il ikhatoh bima yahwihi. Karena barang-barang yang dimuatnya itu tidak bisa dibatasi lagi. Wala talhaquhu al-isharutu, dan tidak mungkin dijangkau dengan isharut. Ay latasilu ilaihi, artinya isharut yang akan diberikan itu tidak bisa mencapai kepada makna yang sesungguhnya. Wal makna ila aradallahu ta'ala ayubarika fi umri waliyin min awliya'i rozaqahu min al-fatrati wa yaqaduti mayahmilu ala itinami al-qatihi fayubadilu ila amal al-sulikah fi jami'i sa'atihi fayutriku fi yasirin min al-zaman mimak yang tanubil maunah. Itu artinya. Wal makna idza aradallahu, ketika mengendaki Allah, ayubarika fi umuri waliyin, di dalam umur seorang kekasihnya, min awliya'ihi, daripada kekasih-kekasih Allah, rozaqahu min al-fatonati wa hadaqadah,
orang tadi diberi macam-macam dari faktor lah dan kesadaran. Mayah milu ala iltinami al-koti, segala macam sesuatu yang menghabiskan waktunya. Fayubadiru ilal a'mali asolika, oleh karena itu dia akan cepat-cepat mengerjakan kepada amal soleh. Fi jami'i sa'atihi, di dalam seluruh waktunya. Fayudriku fi yasirin minal zaman, maka dia akan mendapatkan fi yasirin minal zaman, di dalam zaman yang pendek, mimma yang tanmu bihilan Allah, terhadap barang-barang yang tanmu yang memberikan minah, memberikan pemberian nikmat, memberikan pemberian fadl bihilan Allah. Malayat hulu tahta dawa'il ibarat, segala macam perhitungan yang tak mungkin bisa di dalam, bisa diisyarati dengan ibarat-ibarat. Aimala tuhitubihi al-ibaratu, artinya tidak mungkin untuk dihitung dengan berbagai macam ibarat. Likasrotihi wasarofihi, karena banyaknya dan mulianya. Fata'an jaza anhu al-ibaratu, oleh karena itu menjadi tidak bisa mengatakan untuk hal yang tadi ibarat-ibarat. Wala talhaquhu al-isaratu, dan tidak akan bisa menjangkaunya atas pemberian-pemberian tadi al-isaratu, segala macam isyarat-isyarat. Aila tasiru ilaihi lidikotihi, artinya tidak mungkin untuk memberikan isyarat karena saking lembutnya. Wa ghayati shofa'ihi, dan karena saking bersihnya. Fayar tafi'u lahu fi syahrin masalan, fayar tafi'u, maka menjadi bisa dilaksanakan lahu bagi orang tadi fi syahrin, di dalam satu bulan masalan. Mala yartafi'u ligurihi, di dalam satu bulan dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang lainnya. Fi alfi syahrin, dia mengerjakan satu bulan dibandingkan dengan pekerjaan orang lain yang seribu bulan. Yang seribu bulan itu tidak bisa memadai kepada amalan dia dalam satu bulan. Iman zilati laylatil qadari, itu diumpamakan sebagaimana kedudukan laylatil qadar, yaitu satu banding seribu bulan. Iman zilati laylatil qadari, al-amalu fiha liman sodafaha khairun minal amal, al-amalu fiha liman sodafaha, bagi orang yang bertemu atau mendapatkannya itu khairun minal amal, lebih baik daripada amal fi alfi syahrin, dibandingkan dengan amal seribu bulan, seolah-olah sebagaimana keadaan Lailatul Qadar. Qala ba'duhum, berkata sebagian besar ulama, kullu lailatin lil arifi bimanzilati lailatul qadar, kullu lailatin, tiap-tiap malam, lil arif, bagi arif, orang yang sadar kepada Allah, itu bimanzilati lailatul qadari, seimbang dengan lailatul qadar, satu hari satu malam sama dengan seribu bulan. Nah itu, wa kana Abu Abbas al-Mursi qaddasallahu sirrah yaqulu, Syekh Abu Abbas al-Mursi qaddasallahu sirrah yaqulu, awqatuna kulluha lailatul qadarin, waktu-waktu kami, Abu Abbas al-Mursi itu uruna ibnu atau ilah, termasuk orang arif, beliau mengatakan awqatuna kulluha lailatul qadarin, waktu kami tiap-tiap malam, tiap-tiap malam bagi kami itu adalah
Kulluha Lailatul Qadarin. Semuanya Lailatul Qadar. Jadi luar biasa sekali orang sudah kayak begitu karena mendapatkan minan imtinan daripada Allah yang tidak bisa dibatasi. Gila. Dikatakan wahada makna ma'ruya al-birru yazidu fil umur. Bahwa kebaikan itu adalah selalu bertambah di dalam umur seseorang. Jadi tadi dikatakan tiap-tiap waktu, tiap-tiap malamnya itu sama dengan Lailatul Qadar. Itu maknanya adalah kebaikan itu selalu bertambah di dalam umurnya. Nah, kalau kita bisa fokus dalam hal itu, saya kembali kepada wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar, makna yang pertama, zikrun minna ilallah. Zikrun, zikir kita kepada Allah, itu akbar. Sangat sulit, memang benar-benar sulit. Karena untuk zikir kepada Allah itu memang sulit. Tetapi kalau yang kedua, zikrun wala zikrullahi akbar, itu zikrun minallah kepada kita. Allah mengingat kepada kita, itu adalah luar biasa. Nah, kita mau pilih zikrun minna ilallah atau zikrun minallah lana, tinggal milih saja. Mau zikir Allah yang zikir kita kepada Allah yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak kita kerjakan, kadang-kadang lupa, itu memang untuk zikir itu sendiri suatu hal yang sulit. Fokusnya itu suatu hal yang sulit. Nah, kalau yang kedua, wala zikrullahi akbar, Allah mengingat kepada kita, itu tidak pernah terlepas, selalu. Nah, pilih itu atau pilih yang tadi. Nah, kalau pilih yang kedua, tentunya kita harus memfokuskan mulai dari alam arwah yang dikatakan di muka sampai waktu diwujudkan, kita harus tetap, jangan sampai kita goyah. Kalau goyah artinya ya goyah Allah dalam memikirkan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kita bisa menjadi renungan, bisa merenungkan apakah kita akan termasuk zikrun minna ilallah, zikir dari kami kepada Allah yang memang itu kenyataannya berat, tetapi kondisinya berat, tetapi kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Jadi makin tidak karu-karuan itu maknanya. Tapi kalau wala zikrullahi akbar dimaknakan yang kedua, itu kita itu selalu dijaga oleh Allah. Nah, tinggal kita mau masukkan diri kita kepada yang pertama atau yang kedua. Untuk bisa itu semuanya, tentunya kita tetap fokus kepada Allah, sehingga akhirnya tidak tergoda oleh hal-hal yang menjadikan kita menjadi terlena. Contohnya yang mudah, kira-kira aja. Waktu kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan kita dalam hati saya menyaksikan Allah ilaha, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Waktu saya menyaksikan tidak ada yang patut disembah, coba kita renungkan, tidak ada yang patut disembah. Sebenarnya kalau kita mengatakan tidak ada yang patut disembah, itu kan
seolah-olah kita mengatakan waktu kita asyhadu alla ilaha illallah itu seolah-olah kita itu membayangkan sembahan-sembahan yang disembah beratus-ratus atau beribu-ribu. Asyhadu alla ilaha, tidak ada yang patut disembah. Itu kan boleh dengan kata lain, saya menyaksikan kebalikan daripada itu, ada beribu-ribu yang disembah. Nah, waktu kita membaca syahadat, itu arti tidak ada yang disembah kecuali satu, atau bisa kita menghilangkan sembahan-sembahan yang di dalam pikiran kita sehingga akhirnya hanya satu saja. Nah, itu zikir kepada Allah sangat sulit sekali. Untuk meniadakan yang ribuan pikiran Tuhan yang ada dalam penyaksian kita, asyhadu alla ilaha, tidak ada satupun. Ini maknanya kebalikannya adalah banyak sekali Tuhan, tidak ada satupun yang patut disembah, sama dengan mengatakan banyak sekali zat yang bisa disembah. Nah, waktu kita menyaksikan itu, waktu itu kita tuh benar-benar menyatakan tidak ada hanya satu, atau beribu-ribu yang kita sembah tapi kita belum bisa menghilangkan. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan syahadat tapi masih dengan arti ada beribu-ribu pikiran yang kita sembah, berarti kita belum mengucapkan syahadat, karena kita mengatakan beribu-ribu yang disembah di dalam pikiran kita itu seolah-olah begitu. Nah, waktu kita mengucapkan syahadat, beribu-ribu yang disembah kita hilangkan, ilallah, hanya satu saja. Nah, untuk memfokuskan dari beribu-ribu yang kita sembah menjadi satu yang kita sembah, itu hal yang sulit sekali. Padahal kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu maknanya adalah seperti itu. Nah, kalau kita berhasil mengatakan benar-benar hanya satu, benar-benar hanya satu, itu baru benar. Tapi apakah kemungkinan kita sadar atau tidak, waktu kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu hanya benar-benar satu, atau ada beribu-ribu? Coba kita renungkan, kita rasakan sendiri. Nah, kalau masih mengatakan merasakan ada beribu-ribu, kita mengatakan kecuali satu, tapi adanya beribu-ribu, kalau itu belum bisa dihilangkan, ya namanya belum bisa, kita belum bersadar. Jadi waktu bersadar itu menghilangkan yang beribu itu, bermacam-macam yang ada dalam pikiran, asyhadu alla ilaha illallah. Yang terbayang asyhadu alla ilaha illallah itu yang terbayang dalam otak kita adalah seolah-olah ada beribu-ribu yang disembah. Nah, bisakah kita menghilangkan yang beribu-ribu tadi sehingga menjadi satu? Ini fokus itu. Nah, kalau seperti itu nanti, ini nanti kelanjutannya ya akan teratur. Tapi kalau hanya sekedar mengucapkan syahadat saja dengan tidak memakai makna yang seperti saya pendaki tadi, itu syahadatnya masih belum pas gitu. Tapi ya kita tidak perlu kecewa. Mudah-mudahan aja bacaan syahadatnya diterima, biarpun masih tidak teratur. Masalahnya memang benar-benar sulit. Asyhadu alla ilaha itu di dalam pikiran kita itu banyak sekali yang kita sembah. Apa? Ya gampang saja. Apakah Bapak menyadari bahwa Anda bernafas itu karena digerakkan oleh Allah? Waktu syahadat asyhadu alla ilaha itu, waktu kita coba meneliti waktu kita bernafas, apakah waktu bernafas itu kemampuan kita atau kehendak Allah? Nah, kalau itu masih belum terpikir, itu adalah karena izin Allah, tidak bisa mengucapkan syahadat, belum benar syahadatnya. Karena apa? Masih mengikuti nafas itu adalah kemampuan diri saya sendiri gitu. Jadi satu itu tentang nafas saja di dalam diri kita sudah ada satu. Terus waktu kita mendengar atau kita melihat, waktu kita mencicipi, itu semuanya oleh karena izin Allah atau karena kemampuan kita sendiri, itu
sebagai contoh yang mudah waktu kita mengucapkan syahadat itu. Jadi berusaha menghilangkan saya bisa melihat karena izin Allah, itu yang benar. Tapi kalau saya bisa melihat karena kemampuan saya, namanya syahadat ini belum benar. Nah itu kita sadari enggak gitu. Sebenarnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalau hanya mengucapkan begitu kan tidak ada pemikiran yang macam-macam tadi. Nah kalau tidak ada pemikiran yang macam-macam tadi, seolah-olah kebiasaan, kebiasaan kita sehari-hari itu kemampuan kita. Nah kalau itu menyatakan kemampuan kita, ya namanya kita tidak sadar. Jadi sadarnya belum benar. Nah makanya waktu asyhadu alla ilaha illallah, contoh kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita darah di dalam tubuh kita berjalan, itu karena kemampuan kita atau dialirkan oleh Allah. Kalau kita tidak menyadari itu, kita menyadari darah kita itu ya karena saya sehat. Nah itu namanya syahadatnya belum benar. Jadi harus menyatakan saya, darah saya mengalir di dalam tubuh saya itu karena izin Allah, karena kehendak Allah. Nah itu makna waktu kita baca syahadat itu baru mendekati. Nah makanya kalau itu sudah bisa dilaksanakan, mungkin nih nanti banyak umur kita menjadi barokah gitu, tidak hanya sekedar aja. Nah mudah-mudahan itu dilenungkan contoh-contoh yang sepele-sepele seperti itu, tolong diperhatikan apakah kita sudah benar atau belum. Nah umumnya biasanya seseorang itu kan kesadarannya umumnya saya melihat, yang melihat mata saya, kemampuan mata saya. Mata saya itu sebetulnya dengan mata boneka sama saja. Mata boneka tidak bisa melihat. Mata saya seperti mata boneka. Kalau tidak dikasih izin oleh Allah, mata kita itu tidak bisa melihat. Walaupun kayak boneka di benteng gitu, itu tetap tidak bisa melihat. Karena mata boneka ya kita tahu tidak bisa apa-apa gitu. Nah, waktu kita merasakan, waktu kita melihat, apakah kita melihat itu dengan kemampuan kita, ataukah kita melihat itu karena izin Allah, baru. Kalau sudah bisa membedakan, sahabat kita mudah-mudahan akan lancar. Nah, kalau itu sudah dikerjakan dengan lancar, ini semuanya akan terjadi ini. Umurnya barokah, diberi keramat tiga macam. Marquran lahu, marquran fihi, marquran indahu, marquran lahu, zakiran lahu. Satu zakiran kita bisa zikir kepada Allah. Waktu kita zikir kepada Allah, apakah kesadaran kita itu kita zikir karena kemampuan kita? Sulit itu. Allah, 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 la ilaha illallah, atau kita mujadah. Waktu kita mujadah itu apakah kita sudah menyadari gerakan-gerakan segala macam yang berasal itu mungkinkah dari diri kita atau ini karena dikehendaki oleh Allah? Kalau sudah zakiran lahu, benar-benar bisa, artinya kita selalu mengingatkan kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi artinya tidak ada yang tidak dari Allah. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan kita akan bisa mencapai makom-makom yang dikehendaki dalam penjelasan tadi. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh tadi, umumnya orang-orang biasanya ya kemampuan saya berjalan itu karena saya sehat atau saya karena saya dikasih izin oleh Allah untuk berjalan. Nah ini kalau kita masih belum mengatakan itu karena izin Allah, ya tidak benar segala macam dalam kehidupan kita gerakan. Jadi ada berapa yang ada dalam otak kita, pikiran di dalam pikiran kita terdapat beribu-ribu kemampuan saya. Nah kalau ada beribu-ribu kemampuan saya, kita harus sadar asyhadu alla ilaha illallah, itu maknanya tidak begitu. Karena ada beribu-ribu kemampuan yang ada pada diri saya dengan kemampuan saya. Oleh karena itu mari kita pelajari baca asyhadu an la ilaha illallah,
harus benar-benar fokus untuk zikir. Ingat koyak gitu itu sulit banget itu. Wala zikrullahi akbar, mengingat kita, mengingat kepada hati kepada Allah itu sulit banget kalau tidak dikasih kemampuan oleh Allah. Jadi ya akhirnya harap dipahami bahwa segala yang terjadi itu semuanya adalah karena izin Allah. Nah, nanti kalau sudah mencapai itu, baru mendekati. Kalau sudah mendekati, pelan-pelan kita akan naik. Sehingga akhirnya benar-benar waktu syahadat itu benar-benar tidak ada apa-apa. Hanya Allah yang ada. Itu bukan kemudian tidak ada apa-apa, terus menganggap karena saya tidak ada, waktu saya menganggap tidak ada, seolah-olah saya berada dengan Allah. Nah, kalau saya bukan dengan kehendak Allah, berarti pun menyamakan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu, pembelajaran dalam masalah tadi mohon benar-benar diperhatikan. Nanti kalau sudah bisa fokus, saya sendiri belum bisa fokus ya, masih tidak akan terlalu masih sulit sekali untuk fokus. Nanti kalau sudah fokus, katakanlah di sini ada nyamuk, ada atau ada ya ada nyamuk, biasanya nyamuk kan gigitin kita. Nah, waktu kita sudah fokus, itu nyamuk sebenarnya tidak minggir sendiri. Gak usah kita bunuh. Kalau masih bisa bunuh, kita kan masih mengatakan ada. Nah, jadi nyamuk-nyamuk segala macam itu sudah tidak ada pengaruhnya pada kita. Karena hanya Allah. Nah, itu untuk zikir bisa lebih itu berat sekali. Dan kadang-kadang banyak kemungkinan bagi orang itu lupa atau enggak mengerti. Oleh karena itu ya kok terus kemudian mau cepat-cepat mustajab doanya ya sulit, karena kita masih selalu mengandalkan kepada kemampuan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan itu seperti apa yang dipengaruhi oleh mu'alif dari kita pahala hitam ini. Kalau tidak bisa mendekati, tidak bisa seperti apa yang dikendaki, ya mudah-mudahan yang saya terangkan mengarah kepada arti yang dikendaki oleh beliau. Mungkin tidak pas banget karena kebutuhan saya. Nah, mungkin terjadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya kita akui itu. Jadi akhirnya kita nanti akan terlatih apapun semuanya kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Apabila itu walidayah wa menarusul sallallahu alaihi wa sallam asyafa'an tarbiyah memilu siada zaman anadra wa barukah wa minkum jami'a Allah wa maqfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.